Viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan seorang wanita tak sengaja bertemu ayahnya dalam perjalanan mudik. Dalam video menunjukkan sang wanita berada di dalam bus, sedangkan sang ayah mengendarai truk. Sang wanita yang selama ini jarang bertemu dengan sang ayah mengaku sangat senang. Wanita bernama Yulia Esa Prastiwi itu mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 14 April 2021. Saat itu ia sedang dalam perjalanan mudik dari Jombang, Jawa Timur menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Ia mudik bersama sang adik mengendarai bus. Saat dalam perjalanan, ia tak sengaja melihat truk sang ayah di Jalan Raya Nganjuk, Jawa Timur. Saat itu juga, Esa mengatakan langsung menelepon ayahnya dan bilang baru saja melihat sang ayah. Dikutip dari tribunews.com, Minggu 9 Mei 2021, sang ayah kemudian membuntuti bus yang ditumpangi oleh Esa dan adiknya. Dalam video itu, sang ayah tampak melambaikan tangannya dari dalam truk. Video tersebut kemudian ia unggah di media sosial TikTok dan menjadi viral. Esa mengatakan tak menyangka videonya bisa viral di media sosial. Sementara itu, Esa juga menyebut sang ayah senang melihat videonya viral di media sosial. Demikian informasi di Tribunews Update kali ini. Saksikan terus Tribunews Update di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!